Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya siapkan presensinya terlebih dahulu ya. Suara saya terdengar? Dengar, <tuh> Pak. <tuh> Ini Masih banyak yang nggak hadir ya. Masih pada liburan nih teman-teman yang lain nih. Adit, hadir ya? Hadir, Pak. Erlan, Erlang belum hadir, tadi hadir, Erlang belum, Erlang Ge, Grassbrook tidak hadir, Kartika, Kartika ada info? Belum hadir. Minggu kemarin sakit soalnya Kartika. sama. Osama, Osama ada kabar kenapa adit? tidak hadir tidak ya, tahu pak tidak ada kabar oh baik sama tidak hadir <tuh> fahru tidak hadir reza reza juga tidak ada kabar ya sudah lama tidak masuk Yun Reza tidak hadir. Reiga? Reiga belum, belum hadir. Rio hadir. Rio hadir masih masih Afk. Wahyu, Wahyu belum. Zulfa hadir. Baik. Sudah hadir. Ini saya... Betulnya saya siapkan ini juga contoh chatbot ya. Cuman data setnya terlalu terlalu besar internet di kampus agak kurang ini ya kurang kurang cepat jadi masih belum beres karena data data setnya 300 megaan oh ya untuk <tuh> untuk yang tugas besar teman-teman kalau misalnya kesulitan untuk uh, mengambil data setnya bisa diakses di Kaggle ya teman-teman ya Kaggle.com coba <tuh> sebentar <tuh> saya coba akses dulu Sebelumnya sudah pernah akses Kaggle juga di dari mata kuliah machine learning. Yang teman-teman bisa akses di Kaggle ya. Kalau untuk uh, mendownload dataset nih di sini banyak ya. Jadi teman-teman di web di web kegelnya sendiri ini memang buat ini ya, buat download dataset datasetnya dataset dataset mesin learning nih. Nah ini bisa teman-teman bisa klik yang di datasetnya ya atau kalau misalnya teman-teman ingin langsung mencari datasetnya bisa di klik di sini. Nah teman-teman bisa akses dulu ya ini kegel.com. Jadi memang kalau di mesin learning ini sudah kalau teman-teman mendalami mendalami machine learning atau data science biasanya sudah familiar ya dengan web ini ya. Karena memang ini bisa buat download ini ya, dataset-dataset Dataset-dataset ya. data set secara gratis teman-teman ya, ya. Nah, di website Kaggle ini bisa uh, masuk ke tab dataset set <tuh> Nah di dataset nanti teman-teman bisa klik chat ya. deh, ada chat message dan segala macam. Ini ada contoh dataset nih ya. Jadi teman-teman bisa download di situ ya dataset ini. Nah, untuk dataset saya yang tadinya mau saya share ke rekan-rekan ini, saya masih belum selesai soalnya downloadnya jam. Nanti kalau saya ke kantor saya coba upload di kantor ya. Soalnya 300, sekitar 300 megaan. Nah ini bisa teman-teman uh, download ya dataset yang di sini. Bisa cari-cari. Ya. Sudah sangat banyak ya. sheetnya di sini sekitar ada 144 ya kalau untuk chatbot. Ya. Kalau untuk chat ini ada 273 ya. Bisa coba teman-teman ekspor ya. Dan biasanya di sini sudah ada contoh kode-kodenya ya bisa teman-teman uh, jadikan referensi ya nanti teman-teman modifikasi di modelnya ketika pembuatan modelnya nanti uh, dibuat juga laporan untuk uh, evaluasinya ya nanti untuk tugas besar teman-teman jadi ini sebagai referensi ya untuk mendownload uh, tempat datasetnya jadi tidak terbatas di Kaggle ya kalau misalnya teman-teman punya info set tempat untuk men-download dataset gratis lainnya bisa juga ya bisa dipakai juga ya <tuh> <tuh> kalau tidak salah yang nanti ikut program gitu, di, di coding ya kalau tidak salah ya yang di-share Pak Prof Ono yang ikut kan ada tiga ya, machine learning, mobile, mobile programming sama cloud ya. Yang mengambil cloud, cloud eh yang mengambil machine learning kalau tidak salah Zulfa ya. Nanti kalau tidak salah itu ya, machine learning eh, pembelajarannya kalau tidak salah dari Coursera ya kalau tidak salah untuk materi-materinya dan itu juga di situ ada beberapa di atau diberikan juga ya contoh data-datanya ya, untuk uh, masih learning ini nah, untuk tugas besarnya teman-teman sudah sudah mulai digarap juga atau masih ini uh, menentukan topik juga ini nanti saya upload ya deskripsinya, deskripsi tugas besarnya ya. <tuh> Dan nanti tugas besarnya eh, digunakan juga ya. Jadi untuk penilaian tugas besarnya berupa presentasi nanti untuk uasnya nanti teman-teman upload laporannya ya. Laporannya nanti diupload sebagai nilai uasnya. Ya. Ada pertanyaan mengenai data setnya untuk mendownloadnya. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi ya. Saya share screen terlebih dahulu ya. Saya siapkan dulu ini. Ya. sudah terlihat untuk presentasinya. <tuh> Baik. Oh, ini Erlan sudah hadir. Baik, pada kali ini. Pada kesempatan hari ini kita memasuki di... Harusnya pertemuan 13 ya, ini nanti uh, saya sesuaikan kembali ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita memasuki di pertemuan 13 ya harusnya. Karena uh, saya tidak meng uh, izin satu satu kali ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai transformer sih. Ya. Nah, kalau teman-teman dengar kata transformer ini bayangannya apa nih? Teman-teman. Dengan kata transformer ini robot ya, paling ini <laughs> tapi Zulfa perubahan nih ya transform nih ya. soalnya kan dari kata-kata transform nih ya. berubah ya dan kalau teman-teman yang suka nonton film ya nonton film kartun maupun nonton film uh, di bioskop ini uh, pastinya sudah apa nih kalau maniak film nih ya. ada Optimus Prime ada apa? musuhnya saya agak lupa Mega, Megatron ya kalau tidak salah ya sama uh, dari saya agak lupa kubu-kubunya ya. udah lama juga Autobot sama apa ya saya lupa. kalau untuk dari Autobots kan ada Bumblebee ya, terkenalnya jadi ini memang uh, Transformer ini dia merupakan suatu uh, ini ya uh, yang mengubah juga ya konsepnya. Ya. Betul seperti yang Zulfa sampaikan. Nih. Nah, Decepticon betul ya. bos dan Decepticon nih ininya kubu ini. Nah, jadi memang uh, kenapa muncul uh, ada suatu metode ya bisa dibilang ya metode baru ya, metode yang dinamakan Transformer ini ya. Karena pada NLP sendiri pada keilmuan natural language processing sendiri ada ada suatu permasalahan ya dari uh, metode sebelumnya metode sebelumnya itu yaitu menggunakan RNN nih recurrent Recur ne neural network sebentar saya singkatannya agak lupa juga tepat nih recurrent recurrent neural network. Nih. Jadi pada Recurrent neural network sendiri kan dia membagi uh, inputnya itu menjadi kelompok-kelompok uh, tertentu ya. Jadi per window. Sebelumnya sudah pernah saya bahas atau sudah pernah dibahas oleh uh, Dimas Nering atau belum ya mengenai metode RNN nih? Saya agak lupa juga nih. untuk Recurrent neural network ini. Sudah pernah saya bahas atau belum ya di materi sebelumnya? Jadi, RNN ini dia uh, melakukan yang namanya windowing. Ya. Jadi, uh, dia uh, dibagi lagi data-data yang sudah ada itu inputannya nanti diambil ya, dibesarkan ya, window-nya. Ya. Jadi ada window size-nya misal yang tadinya uh, datanya itu uh, cuman satu satu inputan nah dengan adanya atau memanfaatkan RNN jadi ada uh, langsung beberapa tipe beberapa inputan data yang dimasukkan nih. jadi memang uh, karena memang sangat cocok sekali ya kenapa metode RNN ini Sering digunakan, terutama di bahasa, ya, di bahasa alami, baik teks maupun speech, karena bahasa sendiri kan dia, sekuensi atau urutannya diperhatikan nih. Jadi, kalau ada kata "saya uh, makan ikan nih", kalau misalnya urutannya kita ubah, "ikan makan saya" kan artinya berbeda ya, jadi makanya uh, pada. Awal-awal ya, sebelum munculnya transformer ini, RNN ini uh, sangat penting sekali ya, karena memang bahasa itu uh, sekuensinya diperhatikan ya, sangat diperhatikan nih. Ya. Nah, cuman memang ada uh, kelemahannya pada RNN ini. Yang pertama itu kelemahannya dia tidak support paralel ya, komputasi paralel ya. Jadi karena uh, RNN sendiri kan, dia tipenya masih. Uh, sekuensial ya atau serial ya. Ketika uh, memproses suatu data, dia harus uh, tidak bisa dikatakan belum optimal ya untuk uh, mengakomodir adanya suatu uh, komputasi yang paralel. Apalagi kalau kita menggunakan TensorFlow ya kan uh, bisa menggunakan beberapa tensor ya, atau beberapa GPU ya dalam uh, sekali uh, kompilasi ya, atau pembentukan modelnya nah itu belum bisa digunakan dengan maksimal ya. Kalau kita memanfaatkan RNN dan kalau RNN sendiri dia uh, itu kan kalau di RNN ketika kita melakukan setting ya setting hyperparameternya itu langsung ditentukan ya ditentukan secara fix ya. Berapa sih Window size-nya, jadi jadi itu juga menjadi suatu permasalahan nih. Kalau misalnya katanya itu uh, ternyata berhubungannya itu bisa sampai membawa sampai 100 uh, kata ya, nah, itu kan bisa membebani ya, membebani uh, memori ya. Jadi makanya muncul metode yang dinamakan transformer ini. Ya. Nah transformer sendiri Uh, suatu algoritma yang dikembangkan oleh para peneliti dari Google, ya. jadi memang ini dikembangkan kalau tidak salah tahun 2007 ya kalau tidak salah ada papernya itu memang dari peneliti-peneliti Google ya, yang membuat metode transformer ini. Nah itu awalnya memang karena ada beberapa permasalahan dari atau beberapa kekurangan ya dari algoritma RNN sendiri. RNN kan dibagi lagi ya, yang menggunakan RNN kan. Dari LSTM dan GRU ya. Teman-teman sudah pernah pakai juga LSTM atau GRU? Long, long Short Term Memory ya, kalau LSTM ya. Ini salah satu metode penerapan dari RNN ya. Dan juga GRU ya. GRU itu singkatannya, kalau singkatannya saya agak lupa dulu. <tuh> GRU... Gated recurrent unit nih. Nah, ini memang eh, metode model-model nih, model-modelnya itu untuk bahasa dia sebelumnya biasanya menggunakan RNN. Nah, kalau teman-teman belajar visi komputer atau computer vision sendiri biasanya menggunakan algoritma atau metode CNN nih, convolution Neural Network ya, karena memang dari citra sendiri atau gambar sendiri kan atau video itu kan uh, dibagi menjadi suatu pixel ya jadi makanya pixel-pixel ini nanti dilakukan uh, penggabungan ya jadi uh, di pemecahan dulu ya dipecah-pecah menjadi pixel-pixel uh, tertentu ya yang di dilakukan perbandingan ya tiap fiturnya ya jadi nanti digabungkan lagi ya di dance kembali ya kalau itu teman-teman uh, menggunakan atau memanfaatkan data citra atau video ya biasanya menggunakan CNN nih nah ini perbandingan antara pada pertemuan ini kita membandingkan antara RNN dan juga transformer nih nah kalau di translasi uh, neural machine sendiri uh, yang ini ya ini metode dari RNN ya RNN ini dia masih berupa sekuensial. Ya. Jadi masih isilnya serial. Ya. Jadi eh, antara satu input, input yang pertama, dengan input berikutnya itu, dia masih berhubungan. Ya. Jadi ketika ada input pertama, jadi ketika akan dipakai ke input berikutnya, dia membutuhkan dulu, ya membutuhkan output dari eh, proses sebelumnya. Jadi dia berjalan secara serial ya jadi belum bisa atau belum mendukung komputasi secara paralel ya. jadi makanya ini ketika ini contohnya translasi ya translasi dari Inggris ke Perancis sih ya. jadi ketika ada translasi how are you kalau bahasa sendiri kan dia urutannya berpengaruh ya jadi makanya dia dibutuhkan ya dibutuhkan secara serial. Nah ini dengan adanya teknologi-teknologi uh, yang terkini ya, yang hardware-nya sendiri sudah sangat mumpuni ya uh, uh, komputasinya ya atau jumlah core-nya ya, baik menggunakan CPU, GPU apapun tensor sendiri kan dia sudah banyak ya. Kornya ya, dan ini kalau tidak dimanfaatkan tentunya sayang sekali. Ya dan apalagi dengan banyaknya data-data pada saat ini tentunya kalau misalnya eh, pembelajaran dilakukan dengan data yang sangat besar tentu akan membutuhkan waktu yang lama ya kalau tidak memanfaatkan komputasi secara paralel ini. Nah, ini eh, arsitektur yang awal ya sebelumnya kalau menggunakan sec to sec ya. Jadi sequence to sequence ya. Jadi memang ini eh, tekniknya itu dia menggunakan eh, langkah yang secara atau langkahnya itu secara sekuensial nih ya. Nah, kalau secara sekuensial tentunya ada informasi yang hilang ya ketika eh, informasi ini digunakan ke informasi berikutnya ini kalau misalnya eh, ternyata memorinya tidak tidak memadai atau jumlah datanya banyak ya ini bisa ada suatu informasi yang hilang lalu selanjutnya ini merupakan perbedaan ya jadi antara RNN dan juga transformer sendiri transformer itu dia tidak menggunakan RNN ya jadi beda kalau kita manfaatkan algoritma yang berbasis RNN ya jadi baik LSTM maupun GRU ya. Nah kalau di transformer ada yang namanya mekanisme atensi. Ya. Jadi uh, makanya kalau di transformer itu dia uh, modelnya itu berbasis attention ya, atau attention model. Ya. Jadi memang uh, dari uh, inputan yang di atau kata-kata yang dijadikan inputan ini nanti dilakukan perbandingan lagi ya, antara kata-kata itu sendiri. Ya. Jadi makanya disebut uh, model atensi ya dari transformer ini ya. dan juga kalau di transformer sendiri dia menggunakan yang namanya encoder decoder ya jadi dari kata-kata eh, yang akan dimaksudkan atau diinputkan ini akan dilakukan eh, encoding terlebih dahulu ya jadi seperti ditambahkan posisinya ya posisional dilakukan posisional encoding lalu nanti dilakukan yang namanya model atensi untuk perbandingan ya dari tiap input-inputnya baru nanti diproses menjadi suatu decodernya menjadi suatu inputan lagi suatu output lagi ini perbedaannya ya perbedaan utamanya ini ada yang namanya model atensi ya kalau menggunakan transformer <tuh> Untuk model transformer sendiri ini teman-teman uh, bisa uh, baca lebih lengkap ya dokumentasinya ya dokumentasinya itu pertama kali dipublikasikan ini dari uh, suatu paper ya paper ini judulnya attention is all you need ya ini teman-teman bisa baca ya ini sangat menarik ya papernya jadi memang uh, model transformer ini dikembangkan oleh peneliti-peneliti uh, dari Google ya. Nah ini bisa teman-teman akses ya di sini ya, untuk papernya ya. ini merupakan open paper ya. Kalau dari archive ini uh, open akses ya. Jadi teman-teman bisa akses secara gratis ya untuk papernya ya. Nah, ini. Ini uh, penjelasan mengenai transformer pertama kali itu dari paper ini ya. Attention is all you need. Ya. Kalau tidak salah itu tahun ya, itu. Sebentar saya cek kembali. 2017 nih ya, mohon maaf ya tadi bukan 2007. Jadi pertama kali dipublikasikan itu tahun 2017 nih ya, oleh para peneliti Google Dan teman-teman sendiri kalau uh, mengikuti perkembangan AI sendiri ya. Ada mungkin teman-teman sudah dengar juga ya yang namanya Chat GPT ya. Sebelumnya sudah pernah sudah familiar dengan Chat GPT. Nah, Chat GPT juga ini dikembangkan oleh ini ya dari OpenAI-nya beberapa di antaranya itu dari Google juga ya, antara Google sama Hugging Face ya. Jadi menggunakan algoritma atau model GPT versi 3 kalau tidak salah ya. Nah, ini juga basisnya dari model transformer ya, dari model atensi juga ya. Nah ini makanya teman-teman kalau <tuh> ingin mendalami ya lebih lebih jelas tentang natural language processing ini wajib baca ya teman-teman ya tentang model atensi ini karena memang untuk chat sendiri atau untuk bahasa sendiri ini memang model atensi dan juga self attention model ini cukup ini ya cukup mengubah juga ya mengubah cara kita untuk membaca atau memproses suatu data teks ya teks maupun suara ya karena memang beda dari model sebelumnya ya, menggunakan RNN nih Lalu selanjutnya dari model transformer sendiri dia menggunakan yang namanya model atensi dari scale dot product. Scale dot product juga sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, untuk metodenya ya. Jadi dia membagi suatu fungsinya itu menjadi Q, K, V ya. Jadi jadi ada queries, keys sama values ya untuk uh, pembentukan uh, encoder dan juga decodernya nah ini bisa teman-teman uh, baca juga ya dari papernya dari Vaswani et al. ini ya tahun 2017 nah uh, fungsinya sendiri untuk queries ini kalau teman-teman uh, suka nonton di YouTube, atau mencari di ini di mesin pencari menggunakan Google atau lainnya ya teman-teman suka akses kan ya? nih itu kan teman-teman ketika menggunakan misal teman-teman uh, mau nonton video ya di YouTube ya di YouTube misal teman-teman mau akses uh, video transformer misalnya, video uh, Optimus Prime misalnya kan teman-teman berarti diketik dulu ya di kolom Pencariannya ya, nah itu masuk sebagai suatu query. ya. Nah, ketika teman-teman uh, inputkan uh, query-nya, nah di dalam prosesnya sendiri, ketika query diinputkan, nanti akan dicek. Ya, dicek di suatu basis datanya, nanti dibandingkan dengan kiki yang ada. Ya, jadi dari query nanti dibandingkan dengan kikinya, nah antara perbandingan antara query dan juga key-key yang disimpan nanti akan menghasilkan suatu value baru ya. Nah, value itu merupakan suatu uh, istilahnya itu hasil pencariannya ya. Jadi, rekomendasi-rekomendasi video yang di, uh, yang uh, ditampilkan ya yang memang berdasarkan dari apa yang teman-teman inputkan ya. Jadi kalau misalkan diinputkan dicari Optimus Prime ya, maka akan muncul video-video yang <tuh> memang berkaitan dengan Optimus Prime ya. Nah, itu merupakan suatu value-nya ya. Jadi memang basisnya itu pada model atensi itu menggunakan QKV ini ya dan ini menggunakan nilai sendiri menggunakan softmax Kalau softmax sendiri kan dia berarti multilabel. label nih. Nah, ini dari model transformer sendiri memanfaatkan yang namanya multi head ya. Multi head ya. Jadi dari lebih dari satu model atensi nanti akan digabungkan ya. Ini kan dia lebih dari satu ya. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi nanti dia dilakukan penggabungan nih. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan model transformer ini bisa memanfaatkan uh, komputasi paralel, ya, karena bisa berjalan, ya, berjalan secara uh, atau diproses secara terpisah, ya. Jadi, nanti dilakukan penggabungannya nanti ya, di uh, concat ini, baru ya. nanti secara linier, tapi ketika uh, melakukan pengecekan dari inputannya, dari value dan key-nya dan query-nya sendiri ini bisa berjalan secara paralel ya terpisah ya. Jadi makanya ada yang namanya itu metodenya multi head attention. Lalu untuk encodernya sendiri ini ya. Jadi ada dari multi head sendiri lalu dilakukan uh, normalisasi dan penambahan dan ini ada feed forward nih. Feed forwardnya baru nanti dilakukan add dan rom lagi ya. Jadi, makanya di sini istilahnya itu bisa dikatakan self-attention, ya, karena dari inputan, baik dari inputan dan juga outputnya, itu akan dilakukan perbandingannya dari uh, dirinya sendiri, ya. Makanya ada di sini istilahnya self-attention, nih, ya, karena dari input dan juga outputnya, nah, ini akan dilakukan uh, perbandingan lagi, ya. Karena memang konteksnya, ya, dari kalau kita bicara suatu teks, contohnya sendiri, saya konteksnya mungkin, ya, ada kalimat "saya terkena bisa yang mematikan" misalnya. Ini kan konteksnya, berarti bisa itu menjadi suatu racun. Lalu, ada kalimat lain saya bisa memasak. Nah, itu kan e, beda konteks ya. Kalau e, kita tidak benar-benar memahami apa konteks dari e, kalimat itu sendiri, kan berbeda makna ya. Jadi makanya kita harus tahu ya dari kalimat e, tersebut konteksnya apa ya. Jadi makanya di sini ada yang namanya self attention ya. Jadi dengan adanya self attention kita bisa tahu ya konteks dari kalimat atau suatu kata itu sebetulnya apa ya jadi makanya dari apa bahasa alam ini tuh penting ya penting adanya suatu fitur self attention ini lalu ini untuk decodernya ya decodernya sendiri dia ada yang namanya itu fitur mask self attention ya jadi setiap posisi yang di masukan itu dia uh, ada uh, istilah itu di ini juga ya di, ditambahkan juga ya suatu posisi yang sebelumnya juga ya. jadi makanya dia uh, bisa uh, dilihat juga ya ini uh, suatu hasil ini dari ha dari input yang mana ya jadi makanya setiap posisi pada decoder ini dia uh, disimpan nih jadi makanya ada istilahnya itu self attention. Nah ini makanya eh, pada transformer sendiri seperti yang tadi saya sempat singgung ya, ada yang istilahnya itu positional encoding. Jadi kalau positional encoding itu sebetulnya mirip juga ya pada embedding pada umumnya. Ya. Jadi setiap eh, kata ini kita simbolkan ya, simbolkan atau di token dilakukan tokenisasi ya, untuk setiap katanya. Nah, jadi mirip ya pada posisian encoding ini ya. Jadi ketika melakukan proses embedding atau ada suatu input ini di selain katanya kita simpan juga encoding posisinya juga ya. Jadi makanya ketika diproses ini sudah sudah ada informasi tambahan ya yang di jadikan suatu input nih jadi selain embeddingnya ada juga positional encodingnya ini merupakan perbedaan dari model transformer ya nah ini merupakan model lengkapnya ya model lengkap dari model transformer jadi di sini ada inputnya dilakukan positional encoding baru masuk ke multi head attentionnya atau ke encodernya nanti diproses ke decodernya ya. Nanti sebagai outputnya di decoder nanti baru masuk ke softmax-nya ya, sebagai probabilitas outputnya ya. Nah dengan dilakukan model seperti ini maka bisa dilakukan yang namanya paralisis uh, paralisasi ya. Jadi makanya kelebihan dari transformer dia bisa memproses uh, dokumen yang bisa sangat banyak, ya. Sangat banyak sekali, ya. Baik berapa giga maupun berapa tera, ya, bisa dilakukan, nih ya. Karena dia itu bisa dilakukan pembagian, ya. Baik dari inputnya pun, windows-nya bisa tidak terbatas, ya. Beda dengan RNN, ya. Kalau RNN, window-nya dia terbatas, ya. Apalagi kalau bahasa Inggris yang posisi dari istilahnya kata ini ya kata benda pertamanya itu bisa ke kalimat atau kata di posisi 20 lebih ya itu bisa saja terjadi ya jadi makanya window size-nya itu bisa saja lebih dari 20 ya Dan kalau lebih dari 20 tentunya sangat menghabiskan memori ya kalau menggunakan RNN jadi makanya di sini keunggulan dari transformer transformer dia Window size-nya bisa bisa dinamis nih. Nah jadi makanya sebagai kesimpulan RNN ini dia sangat sulit ya dilakukan implementasi komputasi paralel ya. Dan juga ketika untuk kalimat yang panjang maka pada RNN ini ada informasi yang hilang juga ada suatu problem nih. Ya. Ada ketika ada vanishing gradient nih, jadi makanya dengan menerapkan model transformer ini bisa uh, menghilangkan ya problem-problem yang tadi. Ya. Nah untuk uh, penerapan atau pengaplikasian dari model transformer ini ada beberapa uh, algoritma ya atau beberapa uh, beberapa model ya. Nah salah satunya itu yaitu t ya. Nah, ini merupakan pengaplikasian ya, pengaplikasian pada model transformer ya, pada NLP ya. Jadi bisa sebagai sumarisasi teks lalu auto complete ya. Jadi kalau di di Google sendiri ya ketika kita ketik kata tertentu itu sudah ada autocomplete-nya atau di HP-HP ya. Juga untuk uh, NER ya, Name Entity Recognition, jadi bisa tahu ya ini uh, kata benda tertentu atau subjek tertentu ini masuknya uh, apa nih? Objeknya siapa. Dan juga bisa sebagai Q&A ya, question answering secara otomatis. Lalu di Google Translate sendiri ini menggunakan transformer sebagai translation, sebagai chatbot dan juga tugas-tugas NLP lain nih seperti analisa sentimen, analisa market, klasifikasi teks, rekognisi karakter dan juga pengecekan spelling nih. Nah ini beberapa aplikasinya ya dari penerapan transformer. Ini ada GPT ya, GPT-2. Nah, kalau tidak salah GPT-3 yang terbaru ya, yang dari yang dipakai di chat GPT ya. Lalu ada BERT. BERT ini dia bidirectional encoder ya. Cuman kalau BERT ini dia bedanya tidak menggunakan decodernya ya, tapi ada dua encoder yang diterapkan di sini ya. Dan juga di sini ada penerapan T5 nih. Ya. T5 ini singkatan dari text to teks, transfer transformer. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Kalau T5 ini, dia bisa dilakukan penerapan untuk banyak fungsi. Ya. Jadi, misal untuk sumarisasi, bisa untuk chatbot, untuk sentimen analis ini bisa bisa bermacam-macam. Ya, kalau teman-teman memakai T5 ini, ya. Nah, ini contohnya untuk T5 ya. Jadi T5 sendiri dia bisa misalnya contoh terjemah tolong terjemahin nih dari Inggris ke Perancis. nih. Kata I'm happy. Ini dengan satu model yang sama dia bisa ya. Bisa menerjemahkan. Nah, ini pengen melakukan klasifikasi nih. Klasifikasi ini katanya betul atau tidak nih. Ini bisa ya. Dan juga untuk question answering nih. Misal ada pertanyaan seperti ini. Nah ini dijawab dengan model yang sama, satu model, model yang menggunakan T5 ini bisa ya. Jadi bisa uh, multifungsi ya kalau kita menggunakan T5 ini. Ya. Nah ini contohnya dia juga bisa dilakukan bisa untuk uh, regresi ya ataupun untuk uh, sumarisasi suatu teks ya. Jadi kelebihan dari model T5 ini dia bisa digunakan untuk uh, multifungsi. Ini kesimpulannya. Dan ini referensinya. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba ini bisa diakses di webnya ya, Hugging Face. Jadi kalau untuk question answering ini bisa teman-teman bisa coba ya di sini ada contoh-contohnya, baik dari notebooknya menggunakan PyTorch maupun TensorFlow maupun Trax. Ya. Nah ini website nih jadi bisa teman-teman bisa akses juga di huggingface.co ya. Nanti teman-teman masuk ya ke question answering. Dan di sini juga ada data set juga ternyata ya. Atau modelnya juga nih. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya. Dan ini contohnya ya di question answering ini ya. Jadi di hugging face ini ada contoh-contohnya nih. Ini ada demonya dan ini ada kodenya juga teman-teman bisa uh, manfaatkan sebagai referensi ya. Nah ini model-modelnya bisa teman-teman lihat ya. Ini sudah banyak ya. Ini contohnya kan ada modelnya ada hampir 3.000 ya. Dan juga datasetnya ya. Datasetnya untuk question sendiri ini di Hugging Face dia lebih dari 300 ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi ya di Huggingface.co ini. Jadi selain di Kaggle, teman-teman bisa manfaatkan juga ya di huggingface.co ini. Sampai sini ada pertanyaan? ini saya upload materinya dulu ke portal ya, portal e-learning ya. Sama saya berikan juga link-linknya ya tadi ya di Kaggle sama di Hugging Face ya, buat teman-teman jadikan referensi. <tuh> kan ada yang ditanyakan? masih ada waktu, silakan teman-teman manfaatkan untuk diskusi, diskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai tugas besarnya untuk penjelasannya sendiri, baik di mata kuliah pemrosesan bahasa alami maupun pemrograman framework.net sudah saya upload ya di portal ya penjelasannya, jadi bisa rekan-rekan pelajari lagi dan juga untuk Uh, tugas besarnya sudah mulai teman-teman cicil nih, jangan uh, mendadak mengerjakannya ya, agar tidak uh, tidak terburu-buru ya. Jadi kalau biasanya kan kejar target semalam nih kalau mahasiswa ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Jadi uh, dan itu kan sangat menguras waktu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman meluangkan waktunya satu hari cuma 30 menit saja nih untuk mengerjakan tugas besar ini itu sudah sangat membantu sekali jadi jangan di forsir satu hari saja jadi sebelum deadline-nya malamnya langsung dikebut nih dikerjain kalau bisa jangan seperti itu ya karena hasilnya pun tidak tidak maksimal biasanya Jadi, manfaatkan waktu rekan-rekan. Uh, ya. Kalau teman-teman sendiri di dunia kerja sendiri pun, biasanya uh, ada ini, ya, ada tugas-tugas sih. -tugas ya. Kadang di beberapa perusahaan pun, ada teman-teman uh, diminta membuat laporan harian, ya. jadi sebelum pulang. Teman-teman tuh menyusun dulu ya, menyusun laporan ya. Jadi, hari ini sudah ngapain aja ya. Jadi, pulang pun nggak bisa langsung pulang ya, bikin laporannya dulu ya. Sebelum pulang, hari ini ngapain? Hari ini ngapain aja ya? Jadi, ditulis laporannya dulu ya, ke untuk uh, menjadi suatu uh, KPI ya, atau key performance index nih, dari jadi bisa uh, biasanya untuk kebutuhan naik naik gaji ya kalau di perusahaan jadi kalau KPI-nya bagus biasanya uh, untuk dipromosikannya baik ke jabatan maupun ke gajinya itu lebih besar peluangnya silahkan dimanfaatkan waktunya untuk diskusi dengan kelompok nih ya. jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin nih jangan sia-siakan waktu ya karena kalau waktu tidak bisa diulang kembali ya teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di chat maupun uh, resen atau bicara langsung ya